Maka antara doa amalan ulama-ulama ko, untuk berkecek fasih doa Nabi Musa. Ingat cerita Nabi Musa apabila zaman dia kecil dia makan bara. Maka cedera lidah dia jadi dia kecek tak berapa nak jelas. Apabila lagu tu Allah Taala ajar kepada dia satu doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca doa lagu tu. Maka dia pun baca doa tu, lidah dia hak tidak fasih bertukar menjadi fasih mula. Kecek molek jelah molek semula, hilang habis cacat bila luka dia tu hilang baka. Rabbi syrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapar lega ke dada hamba ni, lega ke segala hak serabut dalam dada hamba. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudah ke wak mudah segala urusan kira bicara hamba. Wahlul 'uqdatam min lisani, rombok ke segala hak sipu di lidah hamba. Ha, ni cerita Nabi Musa di asal ni. Wahlul, rombok ke segala ikat-ikatte hak sipu roh hak kecek tak berapa nak jelas ni di lidah hamba. Yafqahu qawli, maka kata-kata aku ni akan menjadi peher kepada orang lain. Orang lain jadi peher. Kadang-kadang kita kecek fasih tu peher, tak peher. Ada orang berat lagi, ya Allah tak sis peher. Ada juga kita kecek abirin dah fasih bahasa Kelantan jelah dah, ikut standard piawai ISO dah, tak peher juga. Kecek wak mari Quran, wak mari hadis, tak peher juga. Maka Nabi Musa berdoa supaya dia kecek orang peher. Orang malah ngaku dia peher. Oh, ambo peher tak tak. Ha, tu ikut dia. Tapi hak penting kata-kata ambo ni orang peher. Ada orang kecek saja, kita tak peher gapo, nak gapo tak tahu. Nak gapo tak tahu nak kecek bla bla bla. Nak pergi kok mana? Ambo sendiri pun tak tahu ambo kecek gapo. Ni penak kecek lagu ni. Ni penak ini, penak ni. Penak lagu ni kalau kecek. Kecek tak ada orang peher. Maka antara doa amalan ulama-ulama ko, untuk berkecek fasih doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa lagu ni tahun kita nak ceramah, tahun kita nak kecek, tahun kita nak pergi masuk mine, tahun kita nak ngejah orang tino ko, nak awak bini lah lama. Biar orang kecek tu kita kecek tu pehel. Ni pergi masuk minat kecek, dekat luar je setengah. Klik tak tahu gapo dia. Dia mau tanya, kodok tarikh bila? Tak tahu. Pada dia mau duk buat gapo dia? Mas kahwin? Duk juga tu. Pada dia mau duk buat nampak racok yang tadi? Ni jalan ni. Yafqahu qawli, tak ada orang pehe kita kecek. Ni jalan. Mungkin kecek bahasa planet Pluto, tapi tak tahu kecek nak gapo dia. Maka tujuan kita kecek nak disuruh orang pehe. Maka antara amalan supaya kecek ni fasih dan kecek ni orang pehek, ni Rabbi syrah li sadri amalan dia. Antara amalan lagi Rabbi syrah li ni, ambil tangan lepas pada semaya, ambil tangan ni, tangan ni tengok ni, tangan hak tengah ni, ni hak tengah, lepas tu orang hak tengah ni, orang ni letak tangan dada lepas pada semaya, masuk dari baju letak tangan ni. Baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Baca 7 kali Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Amalan untuk ketenangan, amalan untuk ila anxiety, amalan untuk macam-macam. Lepas pada semaya 7 kali. Tak tangis dada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah 7 kali. Sini. Nak dada tepat. Hati kita duduk sini ke? Hati kita ni dua jari daripada ni. Tetek kita ni bawah ni dua jari. Okey, ni hati kita. Baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Rabbi syrah li sadri. Baca 7 kali, insya-Allah hilang segala serabut perut.
itu. Lah ni banyak serabut perut. Tak ada masalah pun serabut juga. Pelik manusia ni. Tapi kalau orang jenis kaki tak serabut, juta masalah. Nampak relax dia. Hutang tak bayar. Baloh dengan bini nampak relax. Buah kedai kopi, buah-buah, bla-bla. Muka nampak tak keriput langsung. Muka jelas molek. Tak ada masalah dari molek. Nampak? Baloh gerak kepam. Tak ada masalah. Ambo. Tapi bahasa jenis orang minat masalah ni. Eh, hidup keluarga tak ada masalah. Pitih tak talak. Keruk muka. Ni muka. Ngaloh ke Perdana Menteri. Mikir masalah. Gapun dia tak tahu. Makan kenyai, hidup tak talak. Serabut jenis minat ke masalah. Eh.